Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Ayat Inglisius dimanapun kalian berada. Selamat malam semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Abang Min di channel YouTube Aiting TV, channel yang akan selalu menyajikan info terupdate, terhangat, teraktual seputar Ayu Ting Ting dan keluarga besar. Dan seperti biasa para sahabat ya, bagi kalian semua yang baru bergabung serta menonton channel ini, langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Abang Mimin memberikan info terupdate, teranyar, teraktual seputar Ayu Ting Ting, maka kalianlah yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, langsung saja yuk kita OTW dulu di unggahan yang pertama nih. Yang mana di sini ada unggahan dari Liana Syah 26 yang mana ternyata ada sebuah fakta yang cukup membuat kita bahagia ya. Ternyata warna rambutnya Bang Boy William bersama Ayu Ting Ting couple. Wow. Dan apalagi sepertinya warna rambutnya juga dicat di tempat yang sama yang biasa Ayu Ting Ting memoles rambutnya nih. Dan akun Instagram ini menuliskan sebuah caption, abis dicat rambut seger bet kok Boy William itu muka dilihatnya jadi pengen kasih kiss. Ups. BTW warna rambut sekarang udah kapelan, next apalagi yang jadi kapelan ya, yang di kapelannya ya. Sebelum ada yang tanya itu cewek siapa, gue udah jawab nih, dia namanya Mbak Ida, capster langganan Ayu di salon Peter Sayerang katanya ya. Waduh, dan unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar ada dari Skio Kiliana nih, sebelumnya kacamata ya, sekarang rambut, next kapelan di pelaminan kali ya. Ups. Untuk warna rambut sih kurang paham juga sih Bang Min di mana ngechatnya ya. Dari Faizia Malik juga nih, lah kirain itu Lumin yang sama Koko katanya ya. Kemudian juga dari Maimunah, aduh semalam mak susah tidur abis lihat yang lagi bahagia ikis ketemu Daddy Boy, wow. Ada juga dari Nung Syahdani, gak boleh dong Diana Syah 26 punya Neng Depok, kalau nyolek aja boleh lah dikit. Oh my god, boleh dikit. Ada juga nih komentar datang dari Elite Class Official nih, astagfirullah, ganteng amat calon Ayu ya Allah. Kalau mereka berjodoh, mudahkan jalannya Boy William dan Ayu Ting Ting, dan segerakanlah mereka menikah dalam rahmat dan ridomu. Kalau bukan, segera ganti yang terbaik buat masing-masing. Amin. Ya. Wow. Kita lihat di sini doa terbaik buat Koko katanya ya. Amin 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 ya robbal alamin. Intinya mah kalau kita apapun yang Ayu Ting Ting ambil keputusannya tetap kita ikut ya. Ya kalau Abang Min sih tetap kekeh, mudah-mudahan mereka berjodoh, tapi sebelum berjodoh ya seperti biasa Islam dulu ya. Amin. Kemudian selanjutnya kita lihat, nah, ini ada yang terbaru nih dari BW ya, yang mana di sini Boy nembak Ayu di UNBW. Wow. Boy William PS Ayu Ting Ting ini udah di-upload ya para sahabat ya, dan kita lihat di sini aku di Instagram ini menuliskan sebuah caption. Udah tayang guys, cus ke channel YouTube BW, kita trendingkan Tom and Jerry kita guys. Dan unggahan ini pun langsung direspon dan dibanjir komentar ada media tanam premium. Bilkis William cuy, nggak cuman Ayu William dah, sekarang kita mah ngedukung, ngedoain 100% menuju halal insyaallah, semoga ya guys, amin. Kemudian juga nih dari Alivia nih, persatuan si Ayu Boy, akad Bilkis William, kata Boy Ayu suka sama dia, kata Ayu Boy suka sama dia, susah banget tinggal dibilang sama-sama suka juga. Dan kita lihat juga nih dari JS Taya ya, ikut berkomentar juga nih. Highlightnya persatuan si Boy dan Ayu akad, ditambah Bilkis William, udahlah si Boy bisa banget bikin netizen happy. Betul banget. Kemudian selanjutnya juga kita lihat di sini Muzia ikut berkomentar nih, masya Allah ya.
Tak dipungkiri mereka sama-sama suka, mereka akan bahagia bersama keluarga kecilnya nanti. Saya akan ikut bahagia jika juga kalau mereka bertiga bahagia. Amin. Kita aminkan, kita doakan yang terbaik saja ya para sahabat ya. Dan ada juga nih komentar dari Lina nih, spontan akhirnya meluncur dari mulutnya Boy ya. Tinggal tunggu tanggalnya aja deh ya. Kita mah nonton aja sama tim Hore. Ayo para sahabat, buruan ya, diramein juga. Kalau bisa ditrendingin, dan yang pastinya mudah-mudahan dihalalin, amin. Kemudian selanjutnya juga kita lihat, nah di unggahan Abang Boy William juga tuh ya, di up ternyata ya, UNBW Class of 2023 dibuka lagi murid pertama tahun ini adalah hari ini ya, dah jam sore tadi ya, jangan telat masuk kelas ya guys, jam 3 sore tadi. Kemudian ada Dinner Candy nih berkomentar nih, ditunggu banget aku mah, garda terdepan Ayu Boy William, oh my god, cak tuh mahen, pokoknya Mbak Dinner Candy nomor 1 katanya ya, garda terdepan katanya ya. Ada Liana Syah nih, kok gua, Liana Syah juga nih, kok gua yang senyum-senyum ya, gak bisa nih kalau begini katanya ya. Ada juga komentar-komentar luar biasa tuh ke bawahnya ya, haduh kapal tercekal 2023 Tom and Jerry sudah tayang perdana katanya ya. Wow, ini keren banget, jangan lupa ditrendingkan, jangan lupa diramaikan ya. Ada Wong Kidol juga nih, UNBW Class of 2023 dibuka dengan murid terfenomenal. Belum apa-apa udah ngakak sama mereka berdua, ribut mulu Tom and Jerry. Aduh, Masya Allah banget ya, ayo diramaikan ya. Dan ternyata bukan hanya Boy William saja, tetapi Ayu Ting Ting pun di IG story-nya menginformasikan kepada kita semua ya, bahwasannya jangan lupa nih di UNBW tuh ya. Oh ya, sudah tayang. Ayo diramaikan ya. Dan yang pastinya cute lah ya, Ayu Ting Ting dan Boy William sama-sama unggah ini ya. Wah, luar biasa. Dan ini acara ulang tahun ya, ulang tahun yang dihadiri oleh Ayu Ting Ting juga tadi ya tuh. Happy birthday Bu JCK Desa Ratu, sehat panjang umur, banyak rezeki, selalu jadi yang terbaik dalam apapun, semakin sukses semua, bahagia bareng keluarga, semoga apa yang diharapkan terwujud, amin. Doa terbaik pokoknya ya. Give me one and love, cewek heboh hahaha katanya ya. Wah, luar biasa banget. Dan di situ ada Cutari Official, happy birthday katanya, segala doa yang terbaik untuk dirimu. Kita doakan para sahabat, mudah-mudahan Ayu Ting Ting selalu berikan keberkahan, kebahagiaan, dan yang pastinya mudah-mudahan bahagia, dan mudah-mudahan kebahagiaan itu akan segera terrealisasikan, dan yang pastinya bersama Abang Boy William. Amin ya rabbal alamin.